Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Saudara-saudaraku, sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hidup di dunia tidak akan lepas dari harta benda. Ia senantiasa akan selalu dicari oleh setiap manusia yang masih menginginkan hidup di dunia. Harta benda sudah menjadi bagian primer bagi manusia. Kadang sekelompok manusia membuat harta benda itu sendiri dan sekelompok yang lainnya mencarinya. Itulah dunia. Kadang aneh, tapi juga nyata. Seperti manusia menciptakan uang, kemudian dicari oleh manusia yang lainnya. Di dalam Islam, kita dianjurkan untuk mencari harta benda, karena jikalau seseorang muslim fakir akan menjerumuskan kepada kemaksiatan, apalagi sampai meminta-minta, mencuri, merampok, serta menggadaikan iman dan agama demi harta benda yang tidak seberapa. Semua dilakukan karena untuk mencukupi kehidupan. Apakah jika kita mencari harta, menumpuk dan menabungnya, termasuk celaka, cinta dunia, atau sebaliknya kita malah terpuji? Hal ini dapat kita petakan ciri-ciri bagaimana sikap kita dengan harta benda. Apakah termasuk cinta dunia atau sesuatu yang terpuji? Karena sudah banyak kisah masa lalu orang-orang yang kaya seperti Qarun, Fir'aun, Utsman bin Affan, Ibn Arabi, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hubbud dunia berasal dari bahasa Arab yang berarti cinta dunia, yaitu menganggap harta benda merupakan segalanya, atau bisa dikatakan bahwa dunia merupakan prioritas pertama dalam kehidupan. Cinta dunia merupakan penyakit hati yang merambah ke dalam kehidupan manusia, bahkan bisa sampai akut. Sudah banyak orang yang sakit jiwa karena urusan dunia. Bahkan ada yang rela bunuh diri, mencuri, korupsi, menipu, membegal, dan lain sebagainya. Itu semua tidak lain hanyalah karena urusan harta benda duniawi semata. Padahal sesungguhnya dunia ini hanyalah lantaran atau wasilah untuk menuju akhirat. Dunia adalah ladang yang harus kita tanam dan kita petik buahnya di akhirat. Jika menanam kebaikan, maka memetik buahnya di surga. Sedangkan bila menanam keburukan, akan memetik buahnya di neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa umat lain akan memperebutkan kamu ibarat orang-orang yang lapar memperebutkan makanan dalam hidangan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah lantaran pada waktu itu jumlah kami sedikit ya Rasul? Dijawab oleh beliau, bukan, bahkan sesungguhnya jumlah kamu pada waktu itu banyak, tetapi kualitas kamu ibarat buih yang terapung-apung di atas laut, dan dalam jiwamu tertanam kelemahan jiwa. Para sahabat bertanya kembali, apakah yang dimaksud dengan kelemahan jiwa ya Rasulullah? Beliau menjawab, hubbud dunya wa kara'iyatul maut, cinta dunia dan takut kepada kematian. Saudara-saudaraku, sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi bukanlah berarti orang yang mencari nafkah harta benda dan mengejar karir termasuk cinta dunia. Ini ciri-ciri umum dan sederhana dari orang yang memiliki penyakit hati mencintai dunia. Pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana untuk kebahagiaan di akhirat. Dunia beserta isinya merupakan hanya perantara atau wasilah menuju akhirat. Apapun yang kita kejar dan banggakan hanya status di dunia, tidak di akhirat. Kecuali harta tersebut digunakan dengan kebaikan, maka harta yang kita kejar dan banggakan akan terasa juga di akhirat kelak. Kedua, menghalalkan cara dalam mengumpulkan harta benda. Mengumpulkan harta benda boleh saja, asalkan dengan cara yang halal. Bahkan seorang muslim dianjurkan kaya raya, karena dengan kekayaan dia bisa beribadah ghair mahdhah, ibadah sosial yang bernama sedekah harta benda kepada orang yang kurang mampu. Namun yang menjadi sorotan, jika kita mengumpulkan harta benda dengan cara batil dan zalim seperti menipu, mencuri, korupsi, maka semuanya menjadi haram.
Ketiga, kikir atau pelit. Salah satu penyakit cinta dunia yang tidak menginginkan hartanya berkurang sedikit pun. Jangankan untuk sedekah, untuk berzakat saja rasanya berat, terutama zakat mal. Sesungguhnya harta yang kita miliki semuanya dari Allah yang dititipkan kepada manusia untuk digunakan kepada kebaikan. Bahkan sejatinya pun tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada di tangan kita, harta kita, jasad dan ruh kita juga milik Allah. Jadi sangat rugi jika harta titipan namun tetap digenggam. Keempat, serakah dan rakus serta tamak. Suatu penyakit hati yang merasa tidak puas dengan apa yang sudah menjadi bagiannya. Selalu memiliki keinginan lebih dalam memiliki bahkan bagian milik orang lain. Kelima, kufur nikmat. Tidak mensyukuri segala sesuatu yang diberikan Allah kepadanya. Tidak sedikit, justru banyak orang yang mencemooh atau memandang remeh harta yang dimilikinya. Harta sedikit atau banyak, semuanya pemberian Allah yang wajib disyukuri. Jika manusia suka bersyukur ketika melihat harta yang sedikit, maka dia akan tetap bersyukur meskipun hartanya sudah melimpah banyak. Saudara-saudaraku, sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah ilahiyah petunjuk kepada kita semuanya untuk terus mengabdi kepada Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan alam semesta ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan hati kita dengan tujuan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.